Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kawan dan ibu. Niki sabada nesa si saum sama kula rasakan tadarus kula waktu kitab hadis muhtar ahadits an-nawawiyah wal madiyah. Hukum-hukum dari kami Nabi Muhammad SAW, yaitu kita sekarang akan mengkaji hadis yang ke 46. Baik, kita mulai dari 46. Ini dari huruf Amjah yang diawali dengan A. Ini nomor 46. Hadisnya berbunyi, Ajib Habibaka Haunama Asa Ayyakuna Baghidoka Yaumaman Wa Abagid bagi doka haunaman asa ayyakuna habibaka yaumama. Ahbib, ini ahbib itu ini merupakan kalimat amr, perintah atau anjuran. Dan dari umil amr ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, hukumnya untuk kita dilaksanakan. Di sini ahbib, habibaka ini mungkin tidak merupakan wajib, tapi ahbib habibaka, cintailah apa yang kau cinta, haunaman, sedang-sedang saja. Lalu tong kada demestuin cinta itu ya, cinta sedang-sedang aja cintanya di anjuran dari Nabi. Terlalu mendalam cintanya. Asa ayyakuna baghidoka yaumaman. Karena kemungkinan nanti yang kita cinta itu menjadi bagi doka, menjadi musuh, menjadi yang tidak kita cintai, ya umaman, di suatu hari nanti akan berubah menjadi hal yang tidak kita senangi, tidak kita cintai. Jadi karena itu jangan terlalu mendalam. Cinta. Maksudnya cinta kepada sesuatu, bukan hanya kepada ibu saja. Hari ini sesuatu kita mencintai, nyenangi kepada apa saja, jangan terlalu gitu. Di sini anjurannya tadi sedang-sedang sajalah cintanya, sedang karena pada suatu waktu nanti akan berubah menjadi yang kita benci, itu yang kita cinta itu. Jadi akan menjadi ayyakuna bagi doka ya umaman, jadi pada suatu hari akan berubah menjadi bagi doka apa yang kau benci. Wa abgin, dan ketika kita membenci sesuatu, bagi doka yang kau benci, hauna, bencilah oleh kamu juga sedang-sedang saja. Jika kita benci sesuatu, ya jangan terlalu benci-benci amatlah. Jadi sedang-sedang saja gitu bencinya. Pertengahan. Asa ayyakuna habibaka yaumaman. Kemungkinan yang kita benci sekarang ini pada suatu hari nanti akan berubah menjadi hal yang kita senangi gitu. Tadi rumah tidak senang nasi ketan, barang sekarang sampur-sampur di lembut-lembut ya, nasi ketan, misalnya itu nasi jamblang. Betul senang. Ini ulam asin, betul senang. Ya ini dari senang pisang. Misalnya panjelanta. Belak kudak, sebenarnya betul senang. Ini dari senang. Makanya ini mah ibarat. Ibarat tapi dengan sesuatu yang lebih, mungkin lebih mendalam lagi, yang lebih akan membahayakan. Kemudian hadis tadi riwayat itu diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Rawahu Imam Tirmizi hadis ke-46. 47-nya